Halo sahabat-sahabat Pinner sekalian, gimana kabar di siang hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap semangat dan masih fokus pada tujuan kita ya. Saya melihat di X teman-temannya semakin manas memanas ya. 13 jam. Jaringan PIS secara resmi dipamerkan di Universitas Stanford Amerika Serikat. Wow. Ya, nih bikin sedap-sedap nih ya. Secara resmi dipamerkan di Stanford. Ya. Teman-teman tinggal tunggu apa yang akan terjadi ya. Dari berita Crypto Lakefin, Lakefin. 4 miliar fee di mainnet, mungkinkah 1000 dolar fee menjadi nilai masa depan? Dengan 4 miliar poin fee di mainnet, antisipasi terhadap jaringan fee tumbuh secara eksponensial. Bisakah koin fee mencapai tonggak sejarah? Oh, ini bukan 1000 dolar, ini 3,14,5 dolar. Para pelopor pernah pelopor, apakah pendapat Anda? Apakah 1000 fee per koin fee merupakan kenyataan yang menunggu untuk terwujud sampai kan benar? Enggak, 3,14,159 itu kecil ya. Dari berita luar negeri ya. Mereka pun melihat kondisi pay sekarang yang semakin menggemparkan ya teman-teman ya. Nah ini aktif saya, WA saya juga tetap aktif karena ada rekan-rekan yang ingin bergabung di SC Pro ya. Sambil menunggu teman-teman ya, ya saya bilang itu penting ya. Saling mengantisipasi. Wah, keren. Tidak ada yang menyamai ini Pak ya teman-teman nih. Yang lama nih, yang lama nih. Semakin banyak ya teman-teman yang terkoneksi dengan Pi ini. Mereka melakukan transaksi. Sistem terus diperbarui, perangkat lunak SkyBridge telah dihubungkan dan dilisensikan oleh NASA, UNESCO, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ISO, siap untuk jaringan terbuka. Lisensi NASA Open Source Software License. Wah. Apa yang akan terjadi ya teman-teman? Pi Network, tagar Pi Network. Congratulations. Apa ini? Beli apa nih? Selamat kepada komunitas Pi Indonesia di mana pelopor ini baru saja membeli mobil dengan nilai Pi ya. Mobil apa nih? Mobil Niaga. Nah, ini bukti ya teman-teman bahwa ini baru kan? Baru kan? Ya 21 menit.
ya, baru 21 menit diupload oleh Rafael, Bang Rafael. Wah, barter GCV ya. Wah, keren. Semakin keren ya teman-temannya. Ini rekan-rekan kita dari Indonesia nih. Nah. Oke ya. Kita coba dengar. Hilangkan suaranya ya, jangan. Wah. Ngeri-ngeri sedap ini teman-teman. Ya. Ini bank-bank semua yang menambang nih. Fish Bank, GT Bank, Hui Customer Service, JS Bank, JS Bank, Ski Bank, ya. Ini nomor customer service termasuk di Indonesia juga. Beberapa bank ikut menambang. Tentu orang yang tidak paham ya, tidak mengerti. Oke ya teman-teman pioner ya. Saya pikir itu. Tetap semangat ya menantikan open minded ya. Semakin mendebarkan teman-teman, hari bersejarah itu akan, bukan hari bersejarah ya, memang hari bersejarah dan kemudian akan menjadi bersejarah ya. Oke teman-teman pioner ya. Oke, rekan-rekan pioner. Saya rasa itu ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti channel Bang Demo yang baru pertama kali hadir. Men-subs ya. Sambil kita menantikan open mind ya teman-teman. Yang semakin mendekat ya. Tinggal hitung mundur ya. Open mind semakin mendekat. Oke, salam sukses semuanya. Selamat siang.